mudah-mudahan aja hari pertama magang gue di perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Yes. Kan udah aku bilang, kita tuh udah putus. The end, ngerti gak sih lo? Capek deh. Ngerti-ngerti. Alhamdulillah, kelar juga kerjaan gue. Makasih ya tiang listrik atas kerjasamanya yang baik. Pokoknya gue doain mudah-mudahan lo selalu baik sama gue. Biar magang gue bisa berhasil sukses. I love you pun. Berisik banget sih, cowok gak ngerti-ngerti apa ya? Udah gue bilang putus gak bisa move on apa? Gue harus hati-hati nih. Ingat-ingat, gue belum kawin. Gue belum bahagiain kedua orang tua gue. Berisik banget, nelfon mulu ah. Gue gak mau jatuh dari sini. Ntar kepala gue benjol lagi. Kalau misalkan kepala gue benjol segede papu gimana ya? Waduh, itu mobil kenapa? Woi, awas! Woi, jangan nabrak! Gue. Halo. Kaki gue. Tenang mas, itu juga lagi diperiksa sama dokternya. Mbak, pokoknya itu cewek harus tanggung jawab mbak. Saya gak terima ini, kaki saya sakit banget. Aduh mas, bisa diem dulu gak sih? Jarum infusnya gak masuk-masuk ini. Aduh, jangan mbak. Sus, tolong jarum suntiknya sus. Dokter jangan dokter, saya tuh takut sama jarum suntik. Tolong jangan suntik saya ya dokter ya. Gak usah. Tapi saya tetap harus memeriksa kamu ya. Soalnya takutnya kamu itu ada memar gegar otak ringan atau sebagainya. Kamu tadi pingsan soalnya. Dok, saya mau ngomong sama dokter. Oke, sus, tolong. Ya, mau bicara apa? OMG, ini dokter ganteng bingit. Ah, dokter dipandang deket gini. Kayaknya ini dokter bisa gua manfaatin nih. Kamu mau bicara apa?
Sus, boleh tinggalkan kita berdua bentar ya. Kamu mau bicara apa? Sebelumnya boleh tanya dokter namanya siapa, Dok? Biar enak ngobrolnya. Saya Ferdi. Ah, oh, Dokter Ferdi. Kenalin dokter, saya Novi. Iya, Novi. Mau bicara apa, Novi? Gini loh, Dok. Sebenarnya saya itu pura-pura pingsan. Karena cowok yang di depan itu ngejar-ngejar saya, Dok. Dia cinta mati sama saya. Saya itu udah tolak cintanya, Dok. Ini kayak kamu harus dirawat di sini beberapa hari. Ya. Tapi saya nggak sampai gagar otak kan, Dok? Oh, enggak. Nggak ada gagar otak. Ada luka, tapi itu pun nggak dalam. Ini semua gara-gara tuh cewek tuh. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Mas, saya minta tolong jangan ganggu perempuan itu ya. Karena kasihan juga kondisinya. Saya tinggal dulu. Kenapa tuh dokter malah ngelarang gue buat ganggu cewek ya? Aneh banget sih tuh dokter. Pokoknya lo harus bantuin gue supaya tuh cowok gak nuntut gue. OMG, kok bisa-bisanya sih lo tuh nabrak tiang listrik? Ceritanya tuh panjang, Rini. Pokoknya lo harus cari cara supaya gue bisa kabur dari rumah sakit ini. Untung aja ya, ada dokter ganteng yang percaya omongan gue. Wait, dokter ganteng? Terus itu dokter masih jomblo gak? Dokter ganteng, udah deh lu pikirin. Gue mesti kabur di rumah sakit ini. Jadi siapa kek? Jadi kakak gue atau apalah. Pokoknya gue gak mau sampai orang tua gue tahu, ya? Iya. Ntar gue bantuin lo, apa sih enggak buat lo. Ya, oke. Okay. Bye. Serius lo, Novi masih rumah sakit? Astagfirullahaladzim. Apaan sih lo? Gue tahu barusan Novi kan yang nelfon. Sekarang kasihin gue kenapa dia bisa sampai masuk rumah sakit. Dengar ya, lo itu cuma mata Novi. Dan Novi bilang sama gue kalau lo gak perlu ikut campur urusannya dia. Oke? Okay? Bye. Kami akan kasih bayaran kamu, tapi untuk biaya rumah sakit ini, perusahaan gak bisa tanggung. Karena kecelakaan ini bukan akibat dari pekerjaan. Kayaknya kamu harus minta tanggung jawab sama orang yang nabrak kamu. Wah.
kena tiang listrik. Oke, iya kebetulan saya dokter yang menangani Novi, adik kamu. Silakan duduk. Ya, silakan. Ya, jadi gini, tadi menangani Novi. Siri ini lama banget sih. Jangan sampai gua ketemu sama tuh cowok. Bisa ketahuan drama gue. Gimana sih? Apa gue kabur aja ya dari sini ya? Daripada panjang urusan gue di sini. Suruh bayar biaya rumah sakit gue ini pakai duit sendiri. Mau bayar pakai apa? Pakai daun. Gue harus cari tuh perempuan. Udah tahu sakit malah jalan-jalan. Iya, udah sih terserah. Aduh, heran deh gua kenapa semua orang pada nabrak gua sih. Sorry. Udah sorry ngomel sensi amat sih. Novi mana ya? Cepet banget ngilangnya. Dia itu udah nyelamatin saya udah 2 kali. Tadi aja saya. Kelar hidup gua kok sampai dia tahu gua di sini. Kalau lagi sakit, istirahat dulu, jangan jalan-jalan mulu. Eh, suster, pokoknya saya titip pesan sama kalian berdua ya. Kalau kalian ketemu sama tuh cewek, bilang sama dia, saya mau tuntut tanggung jawabnya. Iya, Mas. Ya udah, kami keluar dulu ya, Mas. Aduh, pipi aku.
apa sih gue semalam bisa ketemu apa tuh cewek? Hancur deh masa depan gue. Aduh, gimana gue kabur nih kalau nih cowok di sini terus? Kayak acara jatuh segala. Suster, ini pasien hilang. Kalian gak ada yang tahu dia kemana? Gak tahu. Dengar saya, cari dia sampai ketemu, ya. Kasih tahu semua security. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia, ya. Iya, okay. Baik, dok. Aduh, dokter. Gimana dulu sih, paling saya kok bisa gak ada sih? Mbak, tenang dulu ya. Tenang. Ih, dokter gimana sih? Gimana saya bisa tenang? Coba kalau sampai adik saya gak ada, terus kalau gara-gara diculik gimana? Oh, dokter. Aku bisa sakit, Mbak. Mbak tenang dulu ya. Pihak kita pasti akan menemukan dia, ya. Oh, dokter, tolongin dong, dokter. Aduh, adik saya kemana sih, dokter? Kok kenapa di mana coba? Aduh. Tenang dulu. Mbak, ya? Kamar anak saya nomor berapa ya? Gimana keadaan dia? Ayo cepat katakan, Mbak, di mana kamar anak saya? Iya, nama anak Bapak dan Ibu siapa namanya? Roni, Novi gimana? Dia baik-baik aja kan? Atau harus operasi? Ada yang patah? Ada yang Tante tenang dulu ya. Jujur aku juga belum tahu sih keadaan dia kayak gimana. Tadi aku sempat lihat dia tapi dia malah kabur. Kabur? Kalau kalian lihat pasien yang bernama Novi, korban tabrak tiang listrik, pasien itu hilang. Hilang? Mbak, kok bisa hilang? Saya ini orang tuanya. Iya, gimana sih bisa hilang kayak gini? Saya enggak tahu, Bu. Saya enggak tahu. Ayo. Maaf, Ibu sama Bapak ini orang tuanya Novi ya? Betul. Sorry, saya calon suaminya. Oke, saya tahu semuanya khawatir. Saya pun khawatir, ya. Karena saya juga baru tahu kalau Novi itu tidak ada di kamar ya. Tapi kakaknya ikut sama saya deh di belakang di kakak. Tadi di belakang saya. Dokter, Novi itu nggak punya kakak. Dia itu anak saya satu-satunya. Sebentar. Jangan-jangan Novi itu diculik dan orang itu disuruh buat pengalihan. Gede segede bola pingpong. Lo aja kali yang gak punya mata. Lo yang salah bukannya minta maaf malah marah-marah lo. Lo tuh rese banget ya. Awas kalau nanti ketemu lagi. Itu cewek kurang piknik kali ya. Aduh, gimana gue bisa keluar dari sini sih? Masa iya gue di sini terus? Aduh, kenapa gue harus ketemu ini cowok sih? Ya ampun, Teo. Gue gak tau kenapa dengan lo sampai separah ini. Gue masih sakit, Teh. Sorry, gue gak tau. Jangan-jangan ini pacarnya tuh cowok ya? Emang lo kenapa sih? Kok bisa sampai separah ini? Semua ini tuh gara-gara satu cewek. Udah sok cantik, sok tajir, udah gak punya hati, gak punya perasaan. Nabrak tiang listrik, sampai gue jatuh dari atas tiang listrik. Gara-gara itu, gue sampai dipecat, padahal gue baru magang. Mana tuh cewek nih ya, gue kasih tau nih. Udah dia berasa kayak dia aja korbannya. Padahal yang nabrak tiang listrik tuh dia, yang jatuh tuh gue. Masa yang pingsan dia sih? Gue rasa nih ya, kalau misalkan dia nabrak tiang listriknya kali yang harus minta maaf sama dia. Gila ya tuh cewek, dia tuh udah bikin hidup lo makin susah tau gak? Kalau lo keadaannya kayak gini sekarang, gimana soal si Naila adik lo? Lo kan sekarang jadi tulang punggung keluarga. Kalau lo kayak gini keadaannya, gimana lo mau dapat kerja nanti? Itu dia yang bikin gue stres. Pihak kantor gak mau tanggung jawab. Karena menurut dia, ini tuh bukan kecelakaan kerja.
Kan gue ditabrak sama mobil, berarti itu cewek yang harus tanggung jawab. Hancur deh masa depan gue. Hancur juga masa depan adik gue. Ya udah, biaya rumah sakit gue bantu ya. Udah gak usah, Ri. Gue udah keseringan nyusahin lo. Apain coba? Ya gak apa-apa lah. Lagian lo mau bayar pakai apaan? Lo kan gak ada uang. Lagi juga, lo gak akan dibolehin pulang sama di rumah sakit kalau lo belum bayar. Enggak. Semua itu pasti ada jalan keluarnya kok. Makasih ya lo udah perhatian sama gue. Gue kan sahabat lo. Jadi kalau lo butuh apa-apa dan lo ada apa-apa, lo ngomong sama gue, ya? Oh, ternyata ini cewek sahabatnya. Kok gue jadi kasian ya sama nih cowok? Adeknya pasti sedih banget kalau dia gak kerja. Terus gimana dia biayain keluarganya ya? Gimana dia bisa keluar dari sini? Novi, Novi di mana, Pak? Novi di mana? Tante, tolong Tante tenang ya. Anak Tante pasti ketemu. Kita sebagai pihak rumah sakit akan menemukan dan mencari anak Tante. Percaya sama saya, Tante. Tolong, Dok, tolong. Saya takut terjadi sesuatu sama Novi. Iya, pasti, Tante. Pasti saya tolong. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu ya, Dok, ya. Calon istri saya harus ketemu. Ya. Sabar, Ma. Sekarang kita berdoa saja. Semoga Novi cepat diketemukan. Dan tidak terjadi apa-apa sama Novi. Sebaiknya kita pulang saja, ya. Tunggu di rumah, ya. Iya. Ya sabar ya. Romi, kalau ada kabar dari Novi, kamu telepon Tante ya. Tante khawatir banget. Siap, Tante. Istirahat ya, Tante. Om sama Tante pulang dulu ya. Siap, Om. Makasih, Ra. Elah, ada-ada aja. Kalau orang tuanya Novi tahu gue udah putus, celaka gue deh. Si Novi pakai kabur lagi, kemana sih nih anak nih? Ini pas ini udah ketemu ya. Iya. Ya, makasih, Pak. Novi, kamu kemana aja sih? Satu rumah sakit nyariin kamu, tau gak? Tadi orang temu datang ke sini, calon suamimu datang, kakakmu datang, semua nyariin kamu. Calon suami? Enak aja, dokter, ini salah. Itu tuh mantan, bukan calon suami. Terus kakak kamu yang datang tadi tuh dia? Oh, ceritanya panjang banget, dokter. Aku mau minta bantuan sama kamu. Boleh ya, Dok? Bantuan apa? Kamu tahu kan cowok yang aku ceritain itu yang dirawat di rumah sakit ini juga? Ya, cowok yang ngejar-ngejar kamu itu? Iya. Aku kasihan sama dia, Dok. Kayaknya orangnya tuh nggak bisa bayar biaya rumah sakit. Jadi aku mau bayarin semuanya. Tapi dokter nggak boleh bilang siapapun kalau aku yang bayar. Sebentar ya, ini saya agak bingung sih ya. Sebelumnya kan kamu minta tolong sama saya biar dia gak datang ke kamar kamu, terus kamu takut sama dia. Tapi kenapa sekarang kamu jadi mau bantuin dia?
Karena kasihan aja, Dok. Ya, please. Ya, bagus sih niat kamu. Ya, saya bantu. Saya bantu untuk tutup mulut, ya. Beneran? Serius. Beneran, Dok? Maaf. Aku cuma senang aja ketemu sama dokter yang baik dan ganteng kayak kamu. Makasih ya. Novi, aduh sayang, kamu gak apa-apa kan? Mama khawatir sama kamu, ini kenapa? Ya ampun, kamu gak apa-apa? Papa sama mama itu sampai pusing nyariin kamu. Kamu kemana aja sih? Aduh papa, ceritanya panjang. Novi mau istirahat, capek. Ini aja untung diantar sama dokter Ferdi. Terima kasih ya dok ya, sudah ngantar anak saya. Oh iya, sama-sama pak, dengan senang hati. Dokter, gimana keadaan anak saya? Apa dia geger otak atau dia amnesia? Ini kenapa dokter? Mama tuh lebay. Kalau amnesia, Novi gak tahu jalan pulang. Mama khawatir sayang. Enggak tante, tenang aja, gak perlu khawatir. Novi ini baik-baik aja kok. Ya cuma memar sedikit tapi tidak ada luka. Alhamdulillah kalau cuma memar. Soalnya anak saya mau nikah dokter. Ih, mama. Novi itu udah putus sama Roni. Putus. Ma. Novi. Dok, tolong dok. Mama. Beneran sus. Tadi saya yakin banget saya ngeliat di situ ada hantu. Di kamar ini tuh ada hantunya sus. Tenang ya mas. Mungkin mas cuma halusinasi aja. Lagian kan mas juga masih dalam pengaruh obat. Gak mungkin, saya benar-benar ngeliat kok. Ya udah, sekarang mas istirahat aja ya, pejamin matanya. Kalau nggak, ntar makin parah loh. Yaudah istirahat, saya keluar dulu. Saya selama perawatan di sini dari kemarin berapa ya? Sudah ya mas. Sudah dibayar semua mas sampai dengan hari ini. Tapi nggak ada nama pembayarnya. Pembayarin gue? Bukan gue, swear. Lah terus kalau bukan lo siapa dong? Gimana gue tahu? Mbak, siapa sih yang bayarin? Cepet kasih tahu saya siapa. Saya nggak tahu mas. Kok aneh banget sih? Ini mau ditutup-tutupin atau gimana? Cepet kasih tahu saya sekarang siapa. Iya mas, saya nggak tahu. Ya lagian masa nggak tahu sih, aneh banget. Mas, maaf. Ini ada apa ya? Ini dok, masnya tanya siapa yang udah bayar perawatannya kemarin. Saya bilang nggak tahu, tapi marah-marah. Ya lagian aneh banget sih. Masa iya hantu yang bayarin saya selama perawatan di sini? Cepetan kasih tahu saya siapa yang udah bayarin. Kalau nggak saya tuntut rumah sakit ini loh. Satrio, lo kenapa sih? Lo tuh harusnya santai-santai aja, tenang-tenang aja. Gua nggak bakalan bisa tenang sebelum gua tahu siapa yang udah bayarin gua. Mas, saya kasih tahu ya. Perempuan yang kecelakaan bareng dengan kamu. Oh, cewek itu. Ya udah dok, kasih tahu sekarang di mana ruangannya. Saya mau ketemu sama dia. Maaf, percuma aja dia udah pulang. Udah pulang. Ya udah sini, kasih tahu alamat rumahnya di mana. Oh, maaf ya mas ya, itu bukan kapasitas saya. Dok, dokter jangan main-main sama saya ya. Saya nggak takut sama Anda. Cepet kasih tahu saya sekarang. Atau kalau nggak rumah sakit ini saya tuntut. Oke, tenang. Nggak perlu dengan cara seperti ini. Ya, tenang. Ini alamatnya.
Novi itu udah putus sama Roni. Putus? Iya, P-U-T-U-S. Jadi mama sama papa jangan jodohin lagi aku sama Roni. Aku tuh gak pernah cocok sama dia. Dia itu terlalu overprotective, Ma. Aku tuh gak pernah cinta sama dia. Aduh, sayang, please deh. Sayang, kamu sadar. Sadar, kamu ini pasti geger otak karena kecelakaan yang kemarin, ya kan? Justru Roni tuh yang bikin aku celaka sampai nabrak orang. Dan orang itu nuntut aku mau masukin penjara. Penjara? Siapa orangnya yang mau masukin kamu penjara? Ah, kasih tahu ke papa. Enak aja sembarangan dia. Siapa orangnya tuh gak penting, Pak. Pokoknya Novi gak mau lagi sama Roni. Titik. Gak bisa, sayang. Roni itu orangnya baik sekali. Dan mama yakin kalau kamu menikah sama dia, hidup kamu pasti bahagia, ya? Gak mau, Ma. Pokoknya Novi gak mau sama dia. Oke. Papa akan batalkan pertunangan kamu dengan Roni. Tapi dengan satu syarat, kamu harus punya pacar lagi. Pacar yang lebih baik perhatiannya dari Roni. Setuju? Aduh, mati deh gue. Mesti cari cowok di mana lagi nih yang bisa gue ajak kerja sama buat jadi cowok gue. Siapa? Gak ada kan? Pah, Ma. Justru sebenarnya Novi tuh udah punya pacar. Cuman belum kenalin aja ke mama sama papa. Aduh, Novi tuh udah cinta banget sama dia. Udah cocok, Pah. Loh, kok bisa? Kamu punya pasangan nggak dikenalin sama mama sama papa? Ah, papa nggak percaya. Kamu itu cuma mengada-ngada. Coba buktikan kalau kamu itu sudah punya pacar. Ajak pacar kamu itu kesini. Kemari, hari ini juga, sekarang. Oke, Pak. Hari ini juga, sekarang juga, Novi bawa pacar Novi dan dikenalin ke mama sama papa. Mas, bayar dong. Main keluar-keluar aja lo. Waduh, Pak. Saya lagi enggak ada uang, Pak. Saya utang dulu ya. Hah? Utang? Apa? Enak aja utang. Emang ini taksi punya nenek moyang lo? Iya, Pak. Tapi uang saya ada di orang yang punya rumah ini nih. Nah, itu orang itu. Pas banget. Gua manfaatin aja nih cowok. Mbak, maaf mbak. Kata cowoknya mbak, mbak yang bayarin. Cepet mbak, saya mau buru-buru nih. Hah? Iya. Berapa? 100.000. Nih, pas. Ya, makasih. Dasar cowok matre, gak punya uang naik taksi. Kasar banget lu kalau ngomong. Ngatain gua cowok matre lagi. Awas lu ya. Ini kaki gua. Awas dong. Ih, cepetan. Lama banget sih. Hah? Ayo. Ini lu manja. Apaan sih ini? Novi ini siapa? Papa sama mama inget tahu kan kalau Novi mau kenalin pacar. Nah, ini dia orangnya. Hah? Dia ini yang udah selamatin nyawa Novi. Baik banget orangnya, Pak. Gara-gara nyelamatin Novi, kasihan dia korbanin dirinya sampai kakinya kayak gini, Ma. Padahal waktu itu Novi lagi berantem sama Roni, Ma. Dan dia yang bawa Novi ke rumah sakit. Iya kan, sayang? Karena kamu takut kan aku kenapa-napa. Beneran, kamu pacarnya Novi? Ya iyalah, Ma. Masa Novi bohong sama Mama? Ya, sayang. Sebentar. Jadi kamu mempertaruhkan nyawa kamu untuk menyelamatkan anak saya? Ah, dia ini pemalu, Pak. Tuh, baik banget malu tuh. Ya sayang ya. Tante sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan Novi. Kalau Novi memilih kamu sebagai pacarnya,
Tante sama Om tidak keberatan. Karena Tante yakin kamu pasti bisa menyayangi, melindungi Novi. Iya kan, Pa? Iya, Papa sih setuju saja kalau memang ini pilihan kamu, Novi. Ya. Oh ya, tadi nama pacar kamu siapa, Nov? Lepas. Lu ini apa-apaan sih? Lu bilang gua pacar lu lagi. Denger ya, gua datang ke sini nih karena gua mau nuntut lu. Ini malah gua dapat wejangan dari bokap lu. Aduh, shit. Berisik banget sih mulut lu. Bawel banget sih. Bawel? Dengan kondisi gua sekarang kayak gini, lu pikir gua bakal diem aja? Nih, denger ya. Nih lu lihat ya, jidat gua sekarang gede segede bakpao. Kaki gua sekarang pincang, gimana caranya gua mau kerja kalau kayak gini caranya? Lu pikir dengan lu udah bayarin biaya rumah sakit gua bakalan maafin lu? Enggak. Gua bakal tetap nuntut lo. Ih, lu tuh ya berisik banget deh. Lu tahu nggak sih? Ada mama. Duduk dulu sayang, sini. Duh, kamu tuh ya belepotan deh mulutnya. Ini duduk. Tuh dirapiin, sini. Saya ada mama di sini loh. Iya ma. Kamu kok gak kasih minum sama Setia? Oh iya, pasti haus. Nih, Tante bawain kamu minum ya. Makasih ya, Tante. Minum, sayang. Kopi. Mama ke dalam dulu ya. Iya, Ma. Lagi-lagi nih minum nih, aduh. Aduh, belepotan. Tangan lo. Gila, lengket banget. Pasti belum gosok gigi kan lo? Wah, lo nih emang bener-bener keterlaluan ya. Lo pikir gue bakalan ikut aksi daya tipu lo? Gue bakal laporin semuanya kejadian ini sebenarnya kayak gimana. Lo lihat deh, dasar bang ngibul. Please. Jangan, tunggu dulu. Aduh, gue tuh gak mau dijodohin sama nyokap-bokap gue. Gue tuh gak suka sama tuh cowok. Lo butuh uang kan? Lo mau kerja kan? Dan lo gak mungkin kerja karena kondisi lo seperti ini sekarang, iya kan? Ya ini semua juga gara-gara lo kali. Iya itu dia, makanya gue mau tanggung jawab. Gue mau lo jadi pacar gue. Dan gue akan... DP bayaran buat lo, sisanya gue kasih nanti. Kalau drama lo bagus, gue tambahin. Kenapa? Kurang? Enggak sih, cuman gue heran aja. Orang kayak lo bisa segampang itu buat dapetin duit. Nah sedangkan gue harus ngesot-ngesot. Sampai gue harus ngelakuin ini buat duit. Siapa sih? Lo kenal?
Novi! Roni! Hah? Lo kenapa sih? Kok lo jadi ngebut nyetirnya? Eh pelan-pelan, lo lihat nih kaki gue belum sembuh! Udah-udah, diem aja deh. Narik-narik gua. Aduh. Lepas. Aduh. Lepas. Ini. Jangan. Apaan jangan-jangan? Berani-beraninya nih cowok masuk mobil kamu, hah? Siapa dia? Gara-gara dia nih pasti hubungan kita jadi begini kan? Jangan pernah lo sentuh dia ya. Karena dia tuh pacar gue. Sekarang lo paham kan? Kenapa gue mau putus dari lo? Karena gue udah punya pacar. Pacar kamu? Ya gak mungkin lah, ha? Kamu pasti bohong. Mana mungkin papa mama kamu relain kamu pacar sama orang yang selain aku? Hello, lo pikir lo tuh oke banget ya? Sampai nyokap bokap gue gak setuju gue putus sama lo. Mereka udah gue jelasin dan mereka terima keputusan gue. Sekarang, lo jangan pernah ganggu gue lagi. Karena gue udah punya pacar. Dan gue gak pernah cinta sama lo, Ron. Ayo. Woi! Aduh! Udah. Ayo. Cepet. Yang mana yang sakit? Nih, pas di sini nih. Nih. Kalau lo sakit, ke rumah sakit aja ya, gue anterin. Enggak usah, ngapain. Cuma gini doang kok. Sorry ya, gara-gara tuh cowok, sampai gue nabrak lo, bikin lo kayak gini. Sebenarnya tuh cowok siapa sih? Itu cowok yang mau dijodohin sama bokap nyokap lo ya? Iya, tapi gue gak pernah suka sama dia, gue gak pernah cinta sama dia. Tapi terus-terusan aja dia ngejar gue. Berarti kalau misalkan itu cowok udah berhenti ngejar lo, gue juga udah stop dong jadi pacar bayaran lo. Enak aja, lo tetap kontrak. Sampai nyokap bokap gue itu gak jodohin gue sama cowok lain. Jadi gue nih pacar kontrak lo gitu? Kontrakan rumah kalah deh tuh. Ya udah sih lo nurut aja, kan gue bayar juga. Yaudah sekarang alamat rumah lo dimana? Biar gue anterin lo pulang. Ya udah lo tinggal lurus aja, ntar masuk tol tuh di depan sana. Ini cewek cantik juga. Kalau gak bikin gue sebel sih, gue juga mau jadi pacar beneran dia. Lo kenapa sih ngeliatin gue terus? Lo gak bisa kontrol sih. Kontrol kendarin mobil ini? Iya. Nanti gue hati-hati, gue pelan-pelan deh. Bukan. Kontrol kecantikan lo. Udah, gak usah GR. Gue ini kan jadi pacar lo sekarang. Ya gue pengen biar kelihatan lebih nyata aja. Oh, gitu ya? Nanti gue telepon lo ya. Sih, gue tuh nyariin lo tau gak sih, gue khawatir sama lo. Lo malah enak-enakan jalan sama cewek. Kak, aku tuh hampir mau telepon polisi tau gak sih saking paniknya.
Makanya kakak tuh kalau lagi sakit, kabarin adeknya kalau kakak tuh mau kemana-mana. Tapi itu ngomong-ngomong siapa sih kak? Pacar kakak? Ya gak mungkin pacar lah. Iya kan Tete? Emang dia pacar gue sih. Kok ya bisa-bisanya gue jadi cowok bayaran kayak gini. Tapi kenapa ya? Kok gue berasa berat banget mau pakai ini duit? Apa gue simpen aja ya? Gue pakai ntar kalau misalnya gue butuh. Hai kak. Kenapa? Mau ngobrol, emang gak boleh adiknya mau ngobrol? Mau ngomongin apa sih? Enggak. Kakak masih teleponan sama Kak Riana. Teleponan sama Riana? Teleponan maksudnya? Kenapa emang? Ya gak apa-apa, aku kan nanya. Dia tuh udah baik banget loh sama kakak, sama aku. Dia aja bayarin aku uang sekolah. Apa? Lu minta-minta sama dia? Enggak, bukan minta, aduh. Tapi Kak Riana tuh maksa aku karena aku cerita. Aku kan udah nunggak 3 bulan. Kakak mau aku dikeluarin dari sekolah. Aku udah ditanya terus Kak sama sekolah, kapan bayaran? Sementara aku tahu Kakak enggak punya uang, kan harus berobat. Ya udah deh. Ntar gua ganti duitnya. Emang Kakak punya uang? Ya adalah, enak aja. Nggak usah kepo deh. Ya enggak, bukannya kepo, kan nanya. Kak, tapi pacar yang tadi nganterin naik mobil itu tajir ya? Terus aku liatin, Kak Riana tuh jealous deh kak sama kakak. Tadi aja pas tahu itu pacar kakak, dia langsung marah-marah kan? Jealous? Ya nggak mungkin lah. Kan kita berdua udah sahabatan dari dulu. Dia juga tahu kok soal itu. Enggak, dia tuh jealous. Kakak aja yang kurang peka. Kak, aku mau dong cobain jalan-jalan pakai mobil mewah pacarnya kakak itu ya. Lu apaan sih ngomong apaan? Udah sana cabut-cabut, gue mau istirahat. Ingat ya, satu nih. Gak boleh ngomong atau minta-minta sama Riana lagi, oke? Oke. What? Lu serius? Lu jadian sama cowok itu? Cowok yang lu tabrak di tiang listrik. Pas banget dia datang ke rumah gue. Ya udah gue tarik aja, terus gue kenalin kalau dia tuh pacar gue. Supaya bonyok tuh gak jodohin gue sama Roni lagi. Males gue.
Iya, tapi emang itu cowok mau gitu? Tuh cowok pasti matre. Itu pasti bayar dia kan? Ya iya, tapi kan gak apa-apa, gue bisa manfaatin. Iya, tuh kejam banget, sumpah deh. Tapi tuh cowok kayak gimana sih? Ganteng gak? Lumayan sih. Apa sih nelpon malam-malam? Halo, apaan sih lo? Malam-malam ganggu orang tidur aja. Ya mana gue tahu kalau lagi tidur ngorok. Emang gue di samping lo? Ya juga sih. Ada apaan? Buruan keluar rumah sekarang. Ngapain gue malam-malam gini keluar? Kurang kerjaan kali ya gue? Ya emang lo kerja sama gue kan? Lo kan gue bayar. Sekarang buruan keluar. Gue depan rumah lo nih sekarang. Oh iya, bentar, gue ganti baju dulu. Ngapain juga sih nih, malam-malam ganggu orang tidur aja. Banget sih, kepedean foto selfie depan mobil gue. Woi, lu ngapain sih foto-foto selfie? Mobil gue baret tau nggak? Ampun, mau selfie doang pelit banget sih nih pacarnya Kak Setio. Kak, aku kan cuma mau selfie sama mobil kakak yang bagus ini loh. Lo ini adiknya Setio? Emang gak lihat muka aku nih mirip sama Kak Setio? Sama-sama cantik dan ganteng. Ada apaan lagi sini? Ini loh kak, kakak itu punya pacar cantik tapi pelit. Aku gak restuin. Aku mau selfie gak boleh sama mobilnya. Setio, aku gak tahu kalau dia tuh adik kamu. Maaf. Ya lagian lu juga kenapa sih? Ngapain coba selfie di depan mobil orang? Norak. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan.
Cewek yang waktu itu nganterin pakai mobil loh. Oh. Kak, ini makanan ya? Iya, ini tadinya buat abang kamu. Oh, ya udah Kak, sama aja. Nanti aku sampein ke Kak Setio, Kakak udah bawain makanan. Makasih ya, Kak. Iya. Sama-sama. Ya udah deh. Tadi. Aku baru inget ada titipan dari Kak Setio. Bentar ya, Kak. Duduk dulu. Uang yang waktu itu kakak kasih buat aku bayaran sekolah. Nggak usah, kamu pegang aja. Aku belum butuh uang ini. Oh, jangan kak. Ntar aku dimarahin lagi sama Kak Setio. Soalnya Kak Setio udah wanti-wanti harus cepet-cepet dikasih sama kakak. Ya, udah. Nggak usah. Kamu pegang aja uangnya. Buat jadi pegangan kamu aja, kan lumayan buat jajan. Ya? Gak yakin deh, tuh cowok ada di dalam. Mau ada atau enggak, tiap malam lo harus nganterin gue kayak gini. Hah, enak aja. Ya kali masa gue harus lo anterin kayak begini tiap hari? Ya iyalah, karena lo itu pacar gue. Ingat ya, bokap gue ngasih izin kita pacaran karena dia tahu lo bisa ngejagain gue. Yaudah, masuk. Udah bisa gue tebak, lo pasti datang ke sini kan? Halo. Ya, aku pasti ke sini. Harusnya kamu seneng dong lihat aku, ya kan? Ih.
gini banget sih buat nyari duit doang. Kak! Kenapa, Kak? Kakak mau mati ya, Kak? Ya Allah, Kak. Jangan mati dulu sekarang, Kak. Kakak, ya Allah, kita ke dokter sebelumnya. Jangan mati dulu. Udah, stop. Siapa juga sih yang mau mati? Lo juga tuh yang bikin gue jadi pengen mati. Ya Allah. Aduh, malah ya. Aku pikir tuh kakak udah mau mati. Aduh. Maaf. Layla pikir kakak udah mau mati. Nanti siapa yang nemenin Layla kalau Layla sendirian? Terus yang bayarin sekolah Layla siapa? Udah, tenang. Lagian gue juga gak mungkin kok ninggalin lo, oke? Kok kakak so sweet banget? Yaelah gitu aja nangis, udah gak usah baper. Yaudah, udah gak kenapa-kenapa kan? Kenapa-kenapa lah. Yaudah, semangat cari duit. Nayla gak jadi nangis. Cowok itu apa enggak ya? Dia selamat enggak ya sampai rumah? Kenapa gue jadi ngarepin dia buat nelpon gue ya? Apa gue aja kali yang nelpon dia? Telepon enggak. Waduh, dia salah ya, Syamurah? Bentar, lo kenapa marah-marah sama dia? Dia salah apa sama lo? Ya dia ngapain pukulkan sama lo ya, gue gak suka lah. Lo ngapain pukulkan sama dia? Udah. Nah, lo ngapain pukulkan sama dia? Gue tanya, lo ngapain pukulkan sama dia? Gue pakai celana kok. Lo kenapa sih? Selalu deh. Riana! Riana! Riana tunggu! Riana!
Riana, lo kenapa sih? Kok lo jadi nangis gini? Lo dasar cowok gak peka ya? Lo tau gak sih kalau lo tuh udah nyakitin gue? Gue nyakitin lo apa ya? Lo sakit? Gue bentar lagi mau ke rumah sakit, mau check up. Lo mau ikut? Kenapa sih lo on banget jadi cowok? Gue tuh sakitnya tuh sakit hati, tau gak? Dan gak ada obatnya, obatnya tuh cuma lo. Asal lo tau ya, gue tuh sayang banget sama lo. Gue cinta sama lo. Dan gue mendem perasaan ini sejak lama. Dan gue berharap kalau lo tuh bakal sayang sama gue. Tapi itu apa? Lo malah jadi sama cewek lain kan? Dan menurut lo itu lo gak nyakitin gue? Hah? Lo suka sama gue? Lah bukannya kita temenan ya dari dulu? Emang kenapa? Kenapa gue emang gak boleh punya perasaan lebih sama lo? Sorry Arin. Sorry banget kalau misalnya gue gak peka sama perasaan lo. Tapi sorry, gue gak bisa. Gue gak bisa karena... Karena apa? Karena cewek itu, karena lo suka sama cewek itu. Maafin, saya mau bicara sama kamu, bisa? Iya dok. Perban ada lepas. Mas, bisa diem dulu gak sih mas? Kemarin kamu bilang kamu takut sama dia dan gak mau ketemu sama dia. Kok sekarang malah nganterin?
Iya, soalnya dia udah jadi pacar aku. Kamu pacaran sama dia? Ya, semoga kamu bahagia ya. Oh ya, ada temen aku yang suka sama kamu. Siapa namanya? Nanti aku kasih tahu ya. Yang pasti dia mau ketemu sama kamu. Ya, boleh aja. Iya. Aku harus periksa pasien lagi yang lainnya. Iya, tapi janji lo ya. Iya. Dokter mau bawa Novi kemana sih? Apa jangan-jangan tuh dokter naksir lagi sama Novi? Hah? Jadi lu jalan lagi sama cowok yang lu bayar itu? Iya. Jangan-jangan nih ya, lu tuh emang cinta beneran sama tuh cowok, iya kan? Udah ngaku aja sama gue, iya kan? Enggak. Ya gak mungkin kali. Ya ampun, syukurlah kalau tuh bener-bener gak suka sama tuh cowok ya. Asal kamu tahu ya, Nov ya. Cowok zaman now itu udah pengangguran, matre, dan bisanya cuma manfaatin doang. Oh, amit-amit. Ya kan? Sorry. Gue emang kere, gue emang pengangguran, tapi gue orangnya gak matre kok. Nih Nov, ini uang lo buat bayaran gue sebagai pacar bayaran lo, gak gue pakai spesial. Terus jangan-jangan si Novi itu beneran suka lagi sama tuh cowok. Aduh, rem gue kenapa nih? Ya Tuhan, aduh. Ya Tuhan, rem gue. Aduh, gimana nih?
Mas, berhenti dulu, Mas. Aduh, itu cewek. Novi. 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 Novi bangun. Tolong. 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 Tolong Mas, Mas. Tolong Mas. Tolong bawa teman saya ke rumah sakit sekarang. Suster, ayo bawa ke ruang tindakan ya. Tolong selamatin nyawa dia. Saya berusaha sebaik mungkin. Awas ya, kalau sampai Novi kenapa-napa, gue bakalan tuntut lo dan ngaduin semua kelakuan lo. Kalau lo tuh cuma cowok kere yang bisanya cuma ngabisin duitnya Novi dan mau jadi pacar bayarannya Novi. Oh, jadi kamu manfaatin anak saya? Kamu tipu saya dan istri saya? Om itu salah paham, Om. Tapi emang bener awalnya itu Novi nawarin saya untuk jadi cowok bayarannya dia. Tapi belakang ini saya ngerasa kalau saya itu jatuh cinta sama Novi. Diam kamu! Saya tidak percaya lagi semua omongan kamu. Pak, Bu. Maaf, kita butuh donor darah. Tapi apa ada yang golongan darahnya B plus di sini? Baik, dokter. Saya, dok. Pak, golongan darah mama tuh sama Novi. Tapi mama lagi halangan. Dok, saya mohon, dok. Saya mohon, dok. Tolong carikan. Berapapun saya akan bayar. Asalkan nyawa anak saya selamat, dok. Saya B plus. Saya B plus. Saya B plus. Dokter, ambil darah saya, dok. Ambil.
Om, Tante, saya janji kok, saya akan bahagiain Novi. Dan saya akan ngejaga dia. Sampai kapanpun. Pa, beri mereka kesempatan.